hamil, masya Allah, dalam Quran dimuliakan. Gitu, bukan malah dibuat sedih, hamil lagi. Subhanallah. Ayolah belajar Quran, biar kita ini tidak menjerumuskan diri, menjerumuskan orang lain. Kalau ada yang hamil, maka subhanallah, alhamdulillah, hamil, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi penguat pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Mudah-mudahan inilah generasi yang ditunggu untuk bisa memperbaiki bangsa yang sedang sakit ini. Gitu. Itu loh. Bukan kok hamil kebobolan. Ayolah dikoreksi lisan, lisan tuh koreksi tuh. Istighfar yang banyak. Tidak begitu cara kita memperlakukan orang yang hamil. Allah saja memuliakan orang yang hamil. Loh kok lisan kita berani sekali mengucapkan kalimat itu? Kemana iman kita? Kemana Allah yang katanya Ar-Razzaq yang kita yakini?